Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bahwa warga DKI Jakarta yang sudah vaksin dua kali bisa bebas pergi kemana saja. Nantinya, pemeriksaan penyekatan akan langsung meloloskan bagi mereka yang sudah menjalani vaksinasi kedua. Menggunakan aplikasi Jakarta Kini atau JAKI, nantinya warga tinggal menunjukkan bahwa telah menjalani vaksinasi dua tahap. Jadi kalau mau kemana-mana, buka aplikasinya Jakarta Kini atau JAKI, tunjukkan Anda hijau, Anda bisa kemana saja. Warna merah jangan pergi-pergi dulu karena berisiko, kata Anies dalam rekaman suara, Minggu, tanggal 1 Agustus tahun 2021. Indikator warna di aplikasi JAKI merupakan indikator tanda seseorang sudah menjalani vaksinasi atau belum. Indikator warna merah, kuning dan hijau dalam aplikasi JAKI akan menjadi patokan petugas di lapangan untuk memperlihatkan apakah seseorang sudah divaksin atau belum. Untuk warna hijau tandanya sudah vaksin dua kali, sementara warna kuning sudah vaksin satu kali dan warna merah tandanya belum vaksin sama sekali. Tinggal masukkan nomor induk kependudukan ke aplikasi JAKI lalu akan muncul warna hijau sudah vaksin dua kali, warna kuning sudah vaksin satu kali, warna merah belum vaksin, tutur Anies. Meski demikian, jika ada masyarakat yang belum tervaksin dengan alasan medis, namun hendak keluar rumah, maka bisa menggunakan surat keterangan dari dokter. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!